Saudara, terkait kemunculan Keraton Agung Sejagat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah akan menyelidiki legalitas pendirian kerajaan baru itu. Kirap yang digelar kerajaan fiktif Keraton Agung Sejagat 10 Januari lalu sempat menarik perhatian warga. Di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang mantan pengikut kelompok ini harus meminjam uang tetangga untuk membeli seragam seharga Rp2 juta. Menjadi anggota kelompok ini karena tertarik dengan kegiatan budaya yang kerap dilakukan Keraton Agung Sejagat. Pak, mau pergi dulu. Pergi kemana? Bukannya minggu depan kamu udah mulai ujian? Belajar yang rajin, supaya kamu bisa jadi orang besar. Kamu punya cita-cita enggak? Cita-cita kamu apa? Jadi raja. Raja? Teman-teman semuanya kumpul. Minta orang-orang ah mana mabi tegaul PS atau benarnya aja mabe biar duit bila dolo bodoh sih benar ngomong nak oh, itu aduh benar aja main PS mabe duit carikan kolot bodoh mantap patungan weh. Aku ya Mama, minta uang. Kalau kurang ngomong aja ya. Abang kemana? Ini pergi ke koin. Nitip ya? Iya, Bang. Seragam, jangan ikut yang aneh-aneh. Bantuin ibu. Lebih baik sekolah daripada malas-malasan. Ngomongnya yang jelas. Duit buat seragam apa? Memangnya duit terbuat dari daun tinggal metik? Buku satu, monitor, ayo kita bergerak. Pang tarik toing, temak ayo gak kadenge. Bagus. Mau gunting tuh? Oh, ayo tuh. Ya, potong. Nanti bantuin aku ya? Ya. Hai. Tanah. Naon. Duta baca ini. Ayo ah. Ya terus kumaha? Terus aku kumpulkan olah di dia. Ayo. Semua demi kerajaan. Ya iyalah. Jajan deh, ketemunya. Jajan deh. Bingus terpanjang, terutama. Hei, jangan berisik. Bau cepengan, bau, maaf gak sengaja. Dek, kalau ada yang punyanya lebih baik bilang, jangan dibiasain mencuri. Nah lali-lali teuing, teuing atau di mana? Oh itu kadieu, susah cari daunnya. Oh, itu ya buruan lah. Kita malah malu sendiri ya. Iya, ya maaf. Untung bapaknya baik. Dia yang manjat, kita yang butuh. Sing lembut atuh, ke dia ku abi. Udah belum? Udah. Gampang atau garis sana, halus. Siap bos. Iya kardusnya besi kurang, ya ya deh. Mantap, hade maneh. Mang, tolong bantuin ini. Apa? Papa kasih makan. Yap. Sebentar mau ke belakang. Maksudnya apa? Udah. Ini adalah raja yang sesungguhnya. Hei, bukain. Masukkan, siap. Dua, keempat. Inilah keluargaku. Terang menerang dunia. Belajar, membaca, juga. Lihat anak saya. Enggak. Saudara-saudaraku, peraturan di kerajaan ilmu adalah kekuasaanku. Yang adalah raja yang bicara, dengarkan. Semua anggota wajib membayar upeti. Jadi tahu? Saya siram. Kalian akan mendapatkan pangkat tata di kerajaan ini. Bohong! Hidup raja! membayar lebih besar. Apakah kalian menerima uangnya? Iya! Tidak ada! Peraturan Kerajaan Ilmu. Semua anggota Kerajaan Ilmu tidak dipungut upeti alias gratis. Raja, nanti jabatanku apa? Kamu kelas berapa? Saya kelas 6. Kalau begitu, pangkat kamu masih murid. Eta mah urang oge geus nyaho. Semua anggota wajib mengisi buku kunjungannya. Pengembalian buku harus tepat waktu. Menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Semua anggota bisa menjadi raja-rajaan. Waktunya 5 menit. Dan bergantian. Jajan di sini bayar sendiri, ambil sendiri, kembalian sendiri, dan harus jujur. Tertanda raja-rajaan Zuli. Benar. Lalu siapa yang merencanakan raja-rajaan ini? Zuli. Oke. Sebagai hadiah, ini ada buku-buku baru buat kalian. Kerajaan Ilmu bisa kalian dapatkan dari mulai keluarga, SD, SMP, SMA, bahkan pada saat kalian kuliah nanti. Kalian tentu akan mendapatkan Kerajaan Ilmu yang begitu besar dan bisa menguasai dunia. Yeay. Masa depan ada pada kalian. Pak, saya boleh ikut jadi anggota? Saya minta maaf, saya merasa bersalah. Saya akan mengikuti peraturan di sini. Waktunya habis, sudah 5 menit. Sekarang saatnya kalian belajar. Pak, kita juga punya hadiah. Alhamdulillah.